Halo, selamat bersua kembali dengan Aradia Channel. Semoga sahabat sekalian sehat sentosa, tetap semangat dalam berkarya. Salam sejahtera semua dan juga salam satu hobi. Oke, sambil kita nikmati video yang ini, perlu kiranya kami ingatkan bagi sahabat sekalian yang baru saja bergabung menemukan channel kami, dan jika sahabat berkenan mendukung kreativitas kami, silahkan sahabat bisa tekan tombol subscribe. Silahkan Anda like jika sahabat suka dengan video yang sahabat saksikan ini. Lalu aktifkan notifikasi loncengnya biar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Oke, kita lanjut. Bagi Anda yang telah menonton beberapa video kami tentang bonsai-bonsai Vietnam, mungkin akan berpendapat jika bonsai-bonsai di sana, di Vietnam itu ukurannya besar-besar ya. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jadi intinya baik itu di Indonesia ataupun di Vietnam itu sama. Sama-sama terjadi klasterisasi, pengelompokan. Ada kelompok-kelompok dan beda-beda aliran. Hal tersebut terjadi karena munculnya keberagaman pandangan dan beda pendapat. Itu sudah pasti ya. Dan bukti nyatanya adalah video yang sahabat sekalian saksikan ini adalah bonsai konvensional mengikuti kiblat perbonsaian dari Jepang. Bentuknya maksudnya. Namun karena kebudayaan lokal juga berkembang, maka tak jarang terjadi asimilasi atau perpaduan yang baik disadari atau tidak. Justru karena hal tersebut kemudian menciptakan bentuk-bentuk beda dari sekedar bonsai dengan 5 gaya utama, atau seolah bonsai Vietnam ini lari dari kaedah utama konsep perbonsaian konvensional. Bahkan kemudian banyak orang mengenal bonsai Vietnam itu punya ciri-ciri khas, baik bentuk ataupun falsafah estetikanya. Ciri-ciri dari bonsai Vietnam yang lazim teridentifikasi seperti bentuk pot yang condong ceria serta bercorak lebih menarik, entah itu dari diukir atau patung atau memadukan tokoh, entah itu Buddha atau pendekar yang dililit oleh pohon, ataupun kadang berornamen lain dengan warna-warna yang cerah ya. Lalu banyak pohon dengan pesan tematik atau menyerupai sesuatu, seumpama binatang atau yang lainnya. Sedang aliran lain ada yang menekankan keunikan pada pohon, baik itu batang ataupun akar, dan seterusnya. Namun yang jelas kalau kita amati secara seksama, ada memang terdapat perbedaan yang signifikan ya antara bonsai Vietnam dengan Jepang ataupun dengan bonsai-bonsai di tanah air. Oke, ada baiknya jika kita simak lebih lanjut isi video ini agar sahabat bisa mengamati secara detail, lalu memberi saran atau komentar atau masukan di papan deskripsi kira-kira apa perbedaan yang signifikan tersebut.
Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian, atau paling tidak bisa menghibur. Dan terima kasih kami ucapkan kepada sahabat yang telah menonton video ini sampai habis. Tetap semangat dalam berkarya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami bertutur kata ya. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita dapat bersua kembali di kesempatan berikutnya. Salam satu hobi dan salam sejahtera untuk semuanya. Akhirul kata, wassalam.